berapa ya lumpianya? Satu porsinya 15. 15. Satu aja. Itu pakai batu ya? Pakai apa? Pakai arang. Pakai arang. Oh. Cabe bubuk gitu ya? Ini juga yang menggorengnya. Ya, jadul. Kenapa gitu mas masih pakai arang? Jadi wanginya ini beda, sama juga ada wanginya lain yang beda. Lain, pakai arang itu lebih mantap nah. Oh lebih wangi ya? Lebih ini. Ya sama kayak dulu bu ya, kita pakai ya. Rendang di sini itu kita kan bikin rendang pakai arang bisa lebih enak. Benar. Ini kas apaan sih? Kas apa? Ini khas Bogor punya. Kas Bogor. Iya. Nah, emang asli Bogor ya, lumpia basah ini ya? Oh. Pakai oncom? Enggak, kalau kita ini pakainya bengkuang. Hah? Bengkuang. Oh, bengkuang. Iya. Oh, bengkuang. Kayaknya baru semur-umur ini kan? Iya, baru tahu ya. Penasaran. Penasaran. Iya, mana nama baru itu saya coba semua. Iya. Ingin tahu. Itu Makassar. Hah? Itu Makassar. Mana? Padang. Oh, Padang. Iya. Ini cuma ada di Bogor. Dikirain maksudnya dari mungkin dari Sunda dipindahin ke sini, enggak ya, emang asli ya. Bogor ya. Iya, jadi kan kalau ini kata lumpia itu emang dari Semarang, Jawa ya. Iya. Cuma kalau lumpia basah yang di sini yang maksudnya dari sini bahannya kayak ini ya. Ini udah khasnya Bogor. Udah aslinya Bogor ya? Iya. Kan beda lagi bahan kalau yang Semarang dia beda lagi bahannya, bukan semua yang bahannya rempung. Masaknya ini masih begitu ya, lucu ya. Ini begini dia. Sudah berapa lama datangnya? Sudah 4 generasi. 4 generasi dari tahun 9 aja. Wah, wow. 4 generasi. Oh, pantesan yang dibilang sama bapak tadi ini yang apa? Ratusan tahun. Itu maaf yang itu apa sih mas? Yang putih-putih itu apa ya? Oh itu yang mas bilang tadi bengkong ya? Iya. Oh iya iya. Itu dari zaman dulu bentuknya kayak gitu tuh centongnya. Iya. Nah kalau yang tahu dulu kan sekarang mas sudah pada rumah gitu ya. Yang iya. Dulu, kita lihat apa ininya kalau ini. Emang itu dari pertama sampai sekarang. Nggak, oh nggak berubah. Pakai kulit lumpia ya. Enak nggak bu sambelnya? Jadi gimana? Wah. Enak sih. Enak. Enak. Bengkuangnya bikin sendiri ya, bengkuangnya. Ini isinya tahu, toge, telur, sama kulit lumpia. Oh iya, sama bengkuang.
dan sambalnya ini yang bikin seger dan enak gitu. Pokoknya kalau ke Bogor jangan lupa cobain ini ya. Jadi yang bikin enak kapan, Bu? Yang bikin enak apa? Ini togenya enggak dijual. Layu ya, enak. Enggak, kita kokok. Oh, togenya enggak layu ya? Sambelnya? Pedasnya sedang. Sedang. Walaupun enggak pedesnya malah ya. Kayak kuah jadinya ya. Mantap. Habis. Dah.